Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hai sobat Mumtaz semua, saudara-saudari kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan dengan puasa biasa, kata Nabi, kalau orang benar puasa, bebas dia dari setan, bukan digoda, tetapi Allah memberi benteng sehingga setan tidak tembus kepada dia. Allah langsung yang mengatakan dalam hadis yang qudsi, asyamu liwa ana ajibihi. Khusus Ramadan, kalau ditunaikan dengan benar, maka semua puasa itu akulah yang langsung memberikan takaran pahalanya. 3. Hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, karena semua waktu siang dan malamnya mempercepat terkabulnya semua doa. Sekian ceramah saya, apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman semua dalam menjalankan ibadah puasanya. Do the best for the best. Bye-bye.